بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن نتعلم وتعلم النفع والاندفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan dari kisah Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib. Sebelumnya diceritakan oleh Mus'ab Az-Zubairi bahwasanya Imam Husain haji berjalan kaki 25 kali. Dan disebutkan bahwa beliau adalah orang yang ahli ibadah, terlihat ketika di siang hari puasa, di malam hari qiyamul lail, selalu bergegas untuk mendapatkan kebaikan, berbakti, menyambung tali silaturahim dan yang lain sebagainya daripada macam-macamnya ibadah. Wa kana saburan inda syada'id jaldan idza nazalat bihil mihan wala yatasakhat wala yabta'is wala yajza' wala ya'jiz radiyan bima qaddarallah mutmainnan ila ikhtiyarillah fima yanzil bih. Beliau Al-Imam Husain adalah orang yang sangat sabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Namanya manusia hidup di dunia pasti akan menemukan beberapa kesulitan dalam kehidupannya, sekalipun dia adalah hamba-hamba Allah pilihan. Jangankan manusia biasa, para anbiya, para rasul, mereka juga mendapatkan kesulitan. Namun berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa lolos dari kesulitan-kesulitan satu demi satu. Beliau Al-Imam Husain juga mendapatkan kesulitan-kesulitan, sempitnya rizki dan yang lain sebagainya, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang pilihan, namanya orang pilihan, ujiannya semakin besar untuk menjadi orang yang terhebat dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau ada pemilik perusahaan menginginkan tangan kanan untuk dipercaya dalam segala urusannya, mau tidak mau ia menguji tentang kejujurannya, tentang keahliannya. Diuji, kalau memang layak untuk dijadikan tangan kanannya, ya dijadikan tangan kanannya. Kalau nggak layak, dibuang. Lah, ujian kesulitan demi kesulitan itu dengan tingkat tingginya derajat yang diinginkan oleh bos dari perusahaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala demikian memilih hamba-hambanya. Namun pilihan itu dikasih ujian dulu, agar yang lainnya enggak iri. Kalau ada tiba-tiba dinaikkan derajatnya tanpa ada alasan, walaupun itu kalau dalam Allah itu haknya Allah, tapi tidak ada yang mengadu ketika sudah lolos ujian. Lah, anak yang dipercaya oleh bos tadi ini sudah lolos ujian, tes dari bosnya sehingga pangkatnya tinggi. Orang yang mau nuntut enggak bisa, karena ini lolos dari ujian. Begitu juga para hamba-hamba Allah pilihan, mereka diuji ketika lolos mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang iri dengan pangkat mereka orang-orang yang bodoh, yang enggak tahu ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Lah, beliau ini sabar menghadapi kesulitan-kesulitan dan tegar
ketika ada musibah datang kepada beliau. Enggak pernah murka kepada Allah Subhanahu wa taala, memasang wajah muram, mengeluh, merasa lemah dan yang lain sebagainya, biasa. Ujian datang tegar, biasa dihadapi dengan kesabaran. Bahkan enggak cukup sabar, radhiyan bima qadarallah. Ridha atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutmainan, merasa tenang dengan apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang datang, apa yang harus dilakukan, tenang beliau. Enggak bingung, enggak resah. Kenapa? Sudah pasrah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Miskin, kang efek. Mati keluarganya biasa. Enggak ada yang membuat beliau murka kepada Allah, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa, mutmainan, nyantai. Bahkan diceritakan wa yarwuna annahuma talahu waladun falam tadhar alaihi ka'bah. Diriwayatkan salah satu putranya ada yang meninggal. Beliau masih hidup ini. Beliau masih hidup, anaknya meninggal. Tidak nampak dari wajahnya rasa sedih atau sumpek. Galau, gelisah, enggak ada. Biasa. Kalau kita ya, mati anak ya pemanesa waktu lucu-lucu nih. Waduh. Sing sedih, yang nangis. Yo kadang itu rumah tuh, saya di jero weteng jan. Wis sedih. Wis nangis. Lho enggak dilarang nangis. Yang dilarang itu jerit-jerit, memukul-mukul, itu dilarang memang. Tapi Imam Husain enggak biasa. Kenapa? Menganggap ini dari Allah Subhanahu wa taala. Anak pemberian Allah ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa. Tidak terlihat dari wajahnya rasa sedih atau sumpek. Alamma sa'aluhu an dzalik, ketika beliau ditanya, beliau mengatakan, "Inna ahlu baitin." Kita ini adalah keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha fayu'tina. Kita mohon kepada Allah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya permohonan itu dari siapapun akan diijabahi ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabahi doa kalian. Pasti diijabahi. Lah beliau juga merasa kita ini keluarga Nabi. Kalau kita minta kepada Allah, Allah beri. Namun fa idza arada ma nakrah fi ma yuhib radina. Kalau sudah Allah menginginkan yang tidak kita senangi dan itu disenangi oleh Allah, diinginkan oleh Allah, ya sudah. Mau apa? Ya, sampai dikatakan oleh para ulama, nahnu nurid wallahu yurid. Allahu yurid wa nahnu nurid. Allah itu punya kehendak, kita juga punya keinginan. Tapi yang harus kita ketahui, wallahu fa'alun lima yurid. Allah akan melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan yang diinginkan kita. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah minta rezeki yang lancar, kita kok rezekinya sempit aja, jangan bingung. Allah menghendaki sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Allah akan melaksanakan yang diinginkan oleh Allah, bukan yang diinginkan kita. Mengapa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kita minta rezekinya lancar, duit akeh, dompet tebel, ATM-e rekeninge akeh, sehat selalu. Itu keinginan kita, tapi Allah punya keinginan yang lain. Allah ingin kita merasakan sakit agar kita sabar. Dan kita ketika sembuh kita bersyukur. Allah memberikan kita rezeki untuk kita bersedekah. Gak dikasih, tujuannya untuk sabar. Allah mengetahui mana yang pas. Mungkin kalau kita dikasih rezeki, kita akan sombong. Kita akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Imam Husain ketika putranya meninggal biasa. Kenapa? Itu yang terbaik untuk Imam Husain. Itu yang terbaik untuk beliau. Sehingga apa yang menjadi keinginan beliau
itu dinomor duakan dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keputusan Allah, keinginan Allah lebih beliau puasi daripada keinginan pribadinya. Wa kana radhiyallahu anhu ma'a sabrihi wa jaldihi linawazilil ayyam ghaira khiwarin wala jaban. Beliau itu sekalipun memiliki kesabaran yang demikian rupa, diganggu sabar, dicela sabar, mendapatkan ujian sabar, walaupun terjadi hal-hal yang sangat luar biasa, namun bukan penakut. Bukan, kalau bahasa kita itu bukan goji, lecik. Beliau itu pemberani, sujak, sebagaimana di awal cerita Imam Husain, beliau mewarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syaja'ah, keberanian. Akan digambarkan idza statharahu ahad wajadahu asadan ghadiban walaisan hasuron. Kalau ada yang garai beliau, artinya dalam hukum syariah, bukan pribadi. Kalau pribadi, beliau mengikuti jejak Rasul. Enggak murka, enggak marah. Kalau pribadi sabar. Tapi kalau digarai beliau berhubungan dengan syariah, maka orang yang menggarai beliau ini wajadahu asad dan ghadiban, akan mendapati Imam Husain bagaikan singa yang murka, yang marah. Kalau kita lihat singa kelaparan lagi marah, jangan coba-coba mendekat. Apalagi kalau tidur, jangan coba-coba membangunkan. Kenapa? Ibarat kita itu ketok polisi operasi masker loh, wis. Jangan coba-coba kalau enggak maskeran lewat. Karena kita akan dilahap dengan operasinya tadi. Entek duitmu mari ngono. Kalau sudah terlihat Imam Husain marah, itu bagaikan singa yang lagi marah. Jangan macam-macam, wis. Entek-entek. Walaitan hasuron, juga seperti harimau yang lagi lapar. Coba-coba. Kalau sudah masalah syariah dengan mereka, enggak bisa. Enggak bisa ditolerir sama sekali. Tapi kalau pribadi, mereka paling pintar dalam memaafkan, paling mudah dalam melupakan kesalahan orang lain. Tapi kalau sudah syariah, hati-hati. La yubali man amamahu, enggak peduli siapapun yang ada di hadapannya. Enggak peduli, enggak takut. Baik awak luwe dukur, lebih berisi dan lain sebagainya, enggak takut. Biasa. Sama orang besar, orang kecil di hadapan mereka sama. Orang berbadan kekar di hadapan singa, menurut singa, dengan orang yang berbadan kurus kecil, beda apa sama? Justru sing gedhe ngono tambah enak. Arek warek jarine singae. Sama di hadapan Imam Husain, enggak ada bedanya. Enggak merasa takut sama sekali. Wala yakhsha fillahi law matalaim. Kalau sudah itu urusan Allah, urusan agama Allah, enggak pernah takut apapun celahan dari orang-orang yang mencela. Enggak peduli. Enggak peduli dengan celahan orang yang mencela. Itu yang dijalankan oleh beliau. Jadi kesabaran itu kalau urusan pribadi, kalau urusan pribadi yang sabar. Digarai, dicela, bahkan dizolimi. Kalau salah pribadi, sabar. Sabar, selalu sabar kita. Kalau masalah, tapi kalau sudah urusannya agama, enggak boleh sabar. Saya sabar. Raimu itu sabar, kon iki lecek, penakut. Sabar itu kalau pribadi kita yang disalahi, yang dizolimi. Tapi kalau sudah agama Allah, enggak bisa kita sabar, harus marah. Tapi ojo marahi kayak orang goblok. Padahal karo wong melok perang gak nggawa pedang, gak nggawa tameng. Apa kate sabilillah, kudu sabilillah kon iki bunuh diri. Kudu itu namanya. Marah itu ada caranya yang harus dipelajari di dalam yang diajarkan oleh para ulama. Enggak semuanya marahnya itu dengan pedang. Enggak semuanya marahnya itu dengan cacian, enggak. Rasulullah ketika marah enggak cacian yang keluar.
Bahkan ketika marahnya Rasulullah itu nyebutnya itu dengan samar, mabalu aqwamin, gak langsung ngomong iku lho. Kelompok iku enggak. Itu lho. Grup itu enggak. Rasulullah mengatakan mabalu aqwamin. Ada suatu kelompok ini, kenapa mereka ini lho? Kelompok, suatu kelompok, kenapa mereka disebut nama kelompoknya? Ya itu cara marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau, mengikuti jalan beliau setapak demi setapak, sehingga kita akan berkumpul dengan beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.